Sesosok mayat laki-laki ditemukan di area pesawahan di Desa Pakembangan, Kecamatan Garawangi, Kuningan, Jawa Barat. Korban ditemukan salah seorang warga yang hendak mencari pakan ikan di kolam miliknya. Diduga korban meninggal akibat serangan jantung karena tidak ditemukan luka di jasad korban. Warga yang mengetahui korban sudah tidak bernyawa langsung melaporkan ke petugas polsek terdekat. Petugas identifikasi dari Polres Kuningan yang datang ke lokasi kejadian melakukan evakuasi mayat untuk diperiksa penyebab tewasnya korban serta meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas yang sudah mengetahui korban bernama Armin, 67 tahun, langsung membawa ke rumah korban yang tak jauh dari tempat kejadian. Warga yang mengetahui korban sudah meninggal menangis histeris hingga jatuh pingsan. Polres Kuningan TV melaporkan.